Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Mila di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya akan menyapa Sobat Bedilers di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, video kali ini saya akan unboxing senapan angin keren, senapan angin yang banyak diminati. Ini salah satu senapan yang best seller di GSA Sport Indonesia. Pastinya sudah banyak yang menunggu informasi harga terbaru terupdate dari senapan angin kali ini. Nah, video kali ini saya akan bahasnya, akan informasi harganya terupdate itu untuk senapan angin PCP Predator Ghost Warrior 360cc. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita buka kardusnya ini. Nah, seperti ini pengemasan kardusnya, model selorokan. Oke, selalu ada peringatan ya untuk berhati-hati ketika memegang senapan angin dan gunakan senapan angin sesuai dengan fungsinya. Oke, selain itu, nah ini dia untuk senapannya. Senapan angin PCP Predator Ghost Warrior 360cc. Seperti ini model taktikal ya, sangat premium sekali. Jadi memang banyak yang minat, banyak yang mengidam-idamkan senapan ini karena modelnya premium. Nah, yang membuat menarik dari senapan ini ada pada popor ya, popor dari senapan ini seperti ini. Ini model ABS, bisa dimaju mundurkan. Dan ini di popornya ini bisa tahan air. Jadi buat kalian yang suka berburu, suka menggunakan senapan angin ini di musim hujan, ini sangat aman sekali. Dan buat kalian yang suka variasi unik ataupun menambah variasi ketika berburu, nah popor dari senapan PCP Predator Ghost Warrior ini bisa dilepas. Jadi kalian bisa menggunakan senapan angin ini tanpa popor pun juga bisa. Jadi senapan ini memang keren, premium, model taktikal. Nah, lanjut kita ke harga dan juga kelengkapan-kelengkapan dari senapan angin ini. Terlebih dahulu kita sisihkan ya kardus-kardus di depan ini. Oke, ini dia untuk senapan premiumnya, senapan best sellernya, senapan angin PCP Predator Ghost Warrior 360cc. Nah, mungkin di antara kalian penasaran ya berapa harga dari senapan angin ini, senapan yang cocok juga digunakan untuk mengikuti kompetisi karena modelnya seperti ini. Kita langsung, nah sebelum ke harganya, kita ke kelengkapan dulu ya, kelengkapan senapan angin untuk PCP Predator Ghost Warrior atau bonus-bonus yang didapatkan ataupun kelengkapan yang didapatkan ketika Sobat Bedilers membeli senapan anginnya di GSA Sport Indonesia. Nah, kita pertama akan ke teleskop. Oke, nah, teleskop ini ada beberapa merek juga ya untuk teleskopnya. Kali ini saya akan masang untuk Telebasnel yang 3-9x40. Oke. Nah, di sini di senapan PCP Predator Ghost Warrior ini sudah ada rail mountingnya ya ataupun dudukan teleskop. Jadi, ini lebih mudah untuk masang teleskop dan juga lebih mudah ketika ngeker ataupun membidik target, itu lebih mudah karena senapan ini sudah dilengkapi dengan rail mounting. Mari kita pasang untuk teleskopnya. Oke, ini Telebasnel ya. Ini seperti ini, yang sebelah sini. Ini Telebasnel 3-9x40. Oke, sudah saya lepas. Dan ini sudah saya pasang juga kelengkapannya. Jadi tinggal pasang ke senapan anginnya. Sangat mudah. Jadi pastinya Sobat Bedilers bisa lah ya memasang ini karena sangat simple dan mudah. Kelengkapannya pun juga sudah ada dalam teleskopnya, tinggal ngerakit dan memasangnya. Oke, sudah terpasang untuk teleskopnya. Nah, ini dia teleskopnya sudah terpasang. Selanjutnya kita ke peredam dari senapan angin ini, dan ini sangat, karena senapan ini memang premium ya, memang sangat premium. Jadi senapan ini juga sudah dilengkapi dengan drat ataupun nepel peredam, nah sebelah sini. Jadi buat Sobat Bediler, sebelum memasang peredam, terlebih dahulu untuk melepas drat ataupun nepel peredam ini. Seperti ini, nepelnya pun juga premium. Oke, bisa dilihat.
Oke, seperti ini. Jadi, bentar. Nah, seperti ini nepelnya juga, penutupnya laras ini juga premium ya, dengan tekstur gulir-gulir seperti ini. Jadi buat sobat bedilers yang selesai memakai ini, misalkan sudah selesai berburu dan melepas peredamnya tuh, bisa pasang kembali untuk drat ataupun nepel peredam dari senapan angin ini. Oke, lanjut kita memasang ke ini peredam. Kita pasang ke senapan anginnya. Jadi suara yang keluar sangat aman ya. Apalagi kalau digunakan untuk berburu hewan-hewan besar pun ini juga sangat aman karena sudah terpasang peredamnya. Nah, oke, ini sudah terpasang ya untuk peredam senapan angin ini dan juga teleskop. Lanjut, buat sobat bedilers, oke, tenang, oke. Buat sobat bedilers yang membeli senapan angin di GSA Sport Indonesia untuk senapan angin PCP Predator Ghost Warrior, nah selain nanti ada kelengkapan, ada teleskop, ada peredam, juga mendapatkan mimis test satu plastik, dan juga ada magazin karena senapan ini bisa single shoot dan juga magazin. Jadi sobat bedilers lebih mudah ya, kalau magazin tidak perlu memasukkannya mimis satu per satu, oke? Dan juga ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Dan senapan ini sistem pengisian anginnya dengan pompa, dengan PCP. Jadi sobat bedilers bisa mengisinya dengan tabung scuba, kompresor PCP, ataupun pompa heel pump. Dan di kami ini juga tersedia untuk pompa barakuda seperti ini. Ini ada dua pompa barakuda seperti ini. Jadi buat sobat bedilers yang membeli senapan angin di GSA Sport Indonesia itu bisa memilih kelengkapannya tentunya sesuai dengan kebutuhan sobat bedilers ataupun kelengkapan sobat bedilers yang diinginkan itu seperti apa. Oke, itu tadi kelengkapan dari senapan angin PCP Predator Ghost Warrior. Selanjutnya kita ke harga dari senapan angin ini. Sudah ditunggu-tunggu ya untuk harga dari senapan angin ini. Karena senapan ini premium model taktikal, pastinya harganya pun juga sebanding ya dengan kualitas dari senapan angin ini. Oke, kita ke harga pertama karena di sini kali ini sobat bedilers bisa memilih pilih yang harga berapa ataupun bisa menyesuaikan ya nanti kalian pilihnya itu yang harga keberapa. Harga pertama kami banderol dengan nominal dengan harga Rp5.900.000. Sobat bediler sudah mendapatkan senapan angin ini, ada bonus peredam. Oh ya, tadi ada kelupaan ya yang belum disebutkan di kelengkapan awal. Nah, ini kalian juga akan mendapatkan tas hitam seperti ini. Jadi lebih mudah ya tas GSA, lebih mudah untuk membawa senapan ini dan juga aksesorisnya. Jadi untuk harga Rp5.900.000 kalian mendapatkan senapan angin ini, tas, peredam, mimis tes, magazin, dan juga STKS. Lanjut, kita ke harga kedua dari senapan angin ini, yaitu kami banderol dengan harga Rp6.300.000. Sobat bedilers mendapatkan senapan angin PCP Predator Ghost Warrior full set, yaitu kalian mendapatkan penambahan teleskop. Jadi bonusnya ada teleskop, ada tas peredam, mimis tes, magazin, dan juga STKS. Oke, selanjutnya kita ke harga ketiga. Kalau sobat bedilers mau yang lebih komplit lagi, kita kasih harga yang ketiga. Nah, ini dia harga ketiga kami banderol dengan harga Rp7.200.000. Sobat bedilers sudah mendapatkan senapan angin ini, mendapatkan pompa barakuda juga, dan sudah mendapatkan teleskop, peredam, tas hitam, magazin, mimis tes, dan juga STKS. Oke, itu tadi kalian ada beberapa penawaran harga ya. Jadi buat sobat bedilers bisa langsung pilih, kalian pilih yang harga berapa, kalian pilih kelengkapan yang seperti apa. Dan ini harganya sangat terjangkau ya untuk senapan angin PCP Predator Ghost Warrior. Nah, dengan harga di bawah 6 juta untuk senapan aja, 5.900, kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin model taktikal premium. Dan juga ini sudah bisa digunakan untuk mengikuti kompetisi dan juga senapan ini bisa di-upgrade. Nah, karena apa? Karena biasanya untuk mengikuti kompetisi, itu senapannya harganya mahal-mahal ya, bisa sampai 10 juta ke atas.
Tetapi, dengan senapan PCP Predator Ghost Warrior ini, dengan 5.900.000 kalian sudah bisa mengikuti kompetisi dan tentunya ini sangat fleksibel, bisa digunakan untuk keperluan apa aja. Nah, buat kalian yang tidak sabar untuk membeli senapan angin ini, bisa langsung menghubungi ke nomor customer service di Gesa Sport Indonesia. Untuk nomornya akan saya sematkan di sini. Perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut, penipuan. Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia GSA Sport Indonesia. Oke, buat kalian harus tetap hati-hati, tetap waspada ketika belanja online senapan angin. Buat kalian, ada kabar bahagia karena di GSA Sport Indonesia itu bisa dengan sistem COD ataupun bayar di tempat. Tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Oke, sekian video kali ini. Tetap bijak dalam berburu, tetap hati-hati ketika belanja online senapan angin. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Sekian video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.